Kaisang Pangarap menyinggung jet pribadi alam pidatonya di acara Kop Darwil Partai Solidaritas Indonesia Jakarta di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu 29 September 2024. Ketua Umum PSI ini menyebut akan memberikan jet pribadi kepada para kader dan relawan yang bergerak memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Entah dengan maksud ucapan Kaisang, apakah benar atau bercanda? Ucapan Kaisang ini diawali dengan ajakan para kader PSI untuk semangat bergerak memenangkan Ridho. Diketahui, PSI merupakan salah satu partai dalam Kim Plus yang mengusung RK Suswono dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Ia lalu menyatakan bakal memberikan hadiah untuk mereka yang memenangkan Ridwan Kamil Suswono. Kaisang lalu menyatakan pihaknya optimistis pasangan Ridho bakal menang dalam Pilkada nanti. Ia berharap seluruh kader dan simpatisan PSI dapat terus berkolaborasi memenangkan Ridho. Tak cuma itu, Kaisang juga memberi pesan agar dalam tahapan kampanye ini PSI tetap menyuarakan politik, happy, santun, dan santui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.